Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan prestasi adik saya Wahyu Nugroho ini karena dapat menempati posisi yang pertama di ajang YCR kejuaraan nasional ini. Karena ya akhirnya di ajang event ini bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Harapan saya untuk kedepannya Wahyu tetap bisa berprestasi di ajang seri YCR ini di tingkat nasional dan pastinya bisa berlatih lagi untuk menjadi yang terbaik. Akhirnya setelah saya mengikuti beberapa seri balapan, motor saya udah menemukan settingan yang pas, jadi saya sudah bisa menaiki podium pertama. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada tim saya. Untungnya juga kondisi sirkuit juga mendukung, cuaca mendukung, semuanya mendukung. Harapan saya untuk kedepannya, saya semoga bisa menjadi juara nasional di YCR ini dan balap-balap yang lain juga bisa menjadi juara dan semoga juga bisa menjadi pembalap internasional. Untuk freestyle-nya, saya sekarang menjadi lebih kuat karena sudah mengikuti balap road race ini, jadi fisik saya lebih kuat, konsentrasi lebih meningkat dan semoga di freestyle juga saya bisa menjadi juara internasional. Dengan harus dia adalah kendaraan 600 cc yang akan ditampilkan di hadapan.